official. Kali ini Mr. Official mau ngajakin ngobrol cewek di pantai, mumpung lagi liburan. Kita mau ngobrol dengan cewek yang mau dikenal ya. Di sini saya mau ngobrol, ngajakin ngobrol atau kenal sama cewek yang dikenal. Hitung-hitung cari saudara ya guys. Oke, terima kasih, kita langsung cari. Mbak, gak apa-apa mas. Tapi kan yang gue kan ke yang bro. Tapi tetep aku butuh rekor. Have a chef in the bag, make a sandwich. Oh, she got it all, I just want it all, Maybe we could ball, you just gotta fuck, I could be your man, paying for your tan, I'm your biggest fan, you said this your jam, Oh yeah, I'm living up life like a baller, I'm living like wine, like I'm Walter, she always told me I never call her, oh yeah, I'm living this life, I'm all up in a coupe up in a Chevy, I'ma hit it in the back if she let me, and take your time baby, get me ready, I want you looking fine, I'm looking sexy, I be turning up, got no ID, but she cute as fuck, so I told her she can kick it, but it's such a great touch, all she wants to do is kiss it up, I'm gonna go all day, I'ma do my thing, I'ma stay ballin', like it's my driveway, I'ma go ballin', party like Friday, I'ma take this day, turn it to my day, oh she love me, sippin' lovely, champagne, cocaine, kissin' lovely, gettin' nothing, droppin' money, okay, gettin' lucky, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like mine, like I'm walking. Mbak, aku boleh ngobrol nggak? Boleh. Okay, bis. You can catch me in the studio. Kenalan dulu ya, nama aku Endang. Ini Mbak Siti. Dari Lampung. Ya, Lampung tahu aku ya. Lampung sebenarnya mana? Walau Tanjungwangi, ya Allah berarti lewat tempat-tempat. Oh enggak, lewatnya itu Cikarya. Jadi ini Mbak Endang sama Mbak Siti. Ya nanti aku izin di namanya Mikro di Official. Jadi di sini aku ingin ngobrol Mbak, tujuannya kesini selain pantai. Cari cowok gitu. Apa udah punya? Iya. Udah punya. Ini cowoknya marah enggak kalau aku wawancara kayak gitu? Oh enggak ya. Jadi di sini Mbak Enang sama Mbak Siti, aku akan tanya-tanya ya. Keseruan apa sih yang didapatkan dari pantai? Apa namanya pantai? Pantai Indah ya. Iya sesuai nama Mbak. Indah. Di sini Mbak dapat keseruan apa aja? Ya seru aja sih, pantainya bagus. Sih juga selain itu juga cari-cari kerang sih. Oh, cari kerang. Buat iya. Apa? Buat mainan doang. Oh, kirain buat bungkus aku dibawa pulang. Syukur bihin nafsu takdir. Qadar Allah fa yuji. Oke. Mbak Endang sama Mbak Siti. Di sini kan udah seru tuh ya, udah main. Itu nggak pengen nyebur atau berenang gitu? Takut ombak. Kan ada aku. Ada aku ya, siap nolong. Bisa berenang. Bisa dong. Oh masa. Apalagi berenang ke hati kamu. Siti sama Mbak Endang. Yeah. Rumahnya di Tanjungwangi. Yeah. Tanjungwanginya di mana? Bulungrejo sih, Mas. Bulungrejo. Yeah. Sama Mbak Munadi. Ya, yeah, lurus. Oh, lurus. Yeah. Paling pasar ya, daerah pasar. Bukan. Pasar masuk lurus, terus pondok itu lurus pinggir, terus masuk gang ke sekolah itu. Oh iya. Siap-siap. Mau main. Oke, kalau diizinin main aku mau main. Boleh. Mau ketemu Bapak Ibu boleh? Boleh. Boleh aku bilang sesuatu sama Bapak Ibu? Apa ya? Pak, anaknya kok kayak bidadari. Biasa secinta, satu sepinta, jangan terlalu mengekang.
rasa karena kalau Oke. Dan tadi udah dapat keseruan ya di sini. Udah dapat kerang ya pasti. Iya, udah. Ikan dapat cumi. Mana hasilnya? Enggak dibawa. Oke, jadi mbaknya udah menjaga kelestarian alamnya ya. Iya. Oke, bagus banget. Bagi yang nonton di sini, Mbak Endang sama Mbak Siti udah mengizinin saya untuk share videonya. Mbak mau kasih pesan apa gimana gitu buat video saya? Biar saya lebih semangat gitu, support kayak mereka para subscriber, biar apa ya, biar selalu seneng gitu sama konten aku. Aku baru kali ini sih ngobrol sama cewek, sumpah. Baru kali ini Mbak aku masukin konten, jadi aku pengen ngajak ngobrol cewek baru kenal lah. Ya seneng aja, bisa satu Lampung Timur. Kalau boleh tahu IG-nya apa namanya? Ada Instagram, ada Facebook? Instagram ada? Facebooknya apa namanya? Siti Alfia. Oke, Siti spasi Alfia. Iya. Tahu nggak artinya Siti Alfia? Enggak, apa? Kok nggak tahu? Apa ya artinya? Coba apa kameramen sebutin? Kameramen tahu tuh anak pesantren. Siti Alfia itu artinya apa? Apa mengharap kameramen? Katanya Pak kameramen Siti Alfia itu tanah seribu. Tanya di seribu apa gimana? Tanah seribu berarti bapaknya orang kaya ini. Amin. Ya, si tanah, maksudnya tanah seribu itu mungkin ya. Ditumbuhi bunga seribu. Ditumbuhi bunga seribu. Oh, ini bunganya. Dan ini bunganya dan baju. Allah Akbar. Oke, Siti Alfia dan Mbak Endang itu Endang siapa? Endang Sagita, ini namanya orang kota ya. Endang. Kalau gitu ya. Kalau saya nggak tahu kalau nama. Tapi kalau Endang itu sesuatu yang daya tarik. Endang kan kalau bahasa Jawa diendangin gitu kan. Yeah. Dijemput atau ditengok, diparani. Nah, apa intinya banyak orang yang suka. Amin. Ya semoga sukanya baik-baik ya. Oke, di sini kita udah ngobrol banyak ya Mbak. Yeah. Apa sih keistimewaan pantai ini? Apa ya? Selain itu juga apa ya? Ya kayak namanya kan indah. Oh gitu. Pantainya indah gitu. Yang indah. Jangan jujur. Indah. Kalau di sini indah, kalau di sana enggak. Oh, kalau di sini indah, di sana enggak. Di sananya mana tuh? Di sana. Sana tuh, pastinya di sana yang ada batunya. Oke. Dan Mbak itu dari sana naik apa? Dari rumah ke sini naik motor sama cowok. Iya. Sama cowoknya maksudnya? Ya sama temen. Oh, sama teman-teman gitu. Ya. Seru banget dong pasti. Pasti. Ya. Oke, kita udah banyak ngobrol. Saya mau ngucapin terima kasih karena Mbak udah mau ngobrol. Oh, aku panggilnya Mbak enggak apa-apa ya. Sebenarnya mungkin tua saya. Ya, di sini intinya doain channel aku biar supaya berkembang. Kalau bisa minta subscribe juga. Boleh. Aku enggak apa-apa ya, izin nanti Facebook-nya ditaruh. Ya. Kita mau tutup. Yang penting ucapan terima kasih saya buat Mbak. Ya salam kenal juga ya dari Sidora. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.